Ya, kemarin memang ada dia video call untuk klarifikasi lah ya. Saya di WA oleh dia beberapa kali. Kemudian terjadi video call. Di situ dia menyampaikan saya di WA oleh dia beberapa kali. Kemudian terjadi video call. Di situ dia menyampaikan permohonan maafnya atas konten. Sebenarnya nggak ada niat bagi dia, menurut dia, untuk menyindir atau apa terhadap saya ataupun ada keluarga saya lah, nggak ada ya. Cuman mungkin ya kadang-kadang kita, saya sendiri pun juga yang ikut melihat, yang ikut membaca, kadang kalau dihubungkan kan bisa terhubung kan, sehingga memang di situ ada terjadi keterlambatan sedikit aja dia klarifikasi. Sehingga penilaian sudah kemana-mana, itu aja. Tapi antara saya dengan dia dan dia dengan kami nggak ada masalah, ya, pernah berkomunikasi. Dan dia sudah tadi sudah menjelaskan bahwa itu memang tidak ada niat untuk menyindir dan untuk menjatuhkan, nggak ada. Ya, saya juga paham, saya sudah mengerti. Jadi saya semua itu sudah tidak ada lagi yang menjadi polemik dan tidak perlulah itu disebutkan. Clear lah. Ya, intinya video call-nya menyampaikan apalagi atas konten saya, tidak ada niat saya menyindir keluarga Bobby, katanya setidaknya spontan saja. Tapi kalau andai kata itu menjadi apa pemikiran, saya mohon maaf. Itulah hal buruk dia kan. Jadi saya sekali lagi minta maaf kepada Pak Haji, katanya. Ya, saya bilang, saya bilang, ya bagi saya sih sebenarnya tidak begitu mempermasalahkan banget dari awal sih. Karena di situ kan dia tidak menyebut nama. Cuman kalau dihubung-hubungkan bisa terhubung. Jadi menurut saya, kenapa udah kemana-mana berita ini? Ya karena ada keterlambatan untuk klarifikasi. Tentu saya nggak bisa mengklarifikasi dari awal dong, kalau tidak ada klarifikasi dari dia terhadap saya. Saya hanya bisanya menilai, membaca, dan mendengar kan gitu kan, melihat kan gitu ya. Gimana penilaian yang lain-lain, ya tentu punya penilaian masing-masing setiap bulan. Cuman tentu saya selaku orang tua, ya pada sebetulnya kadang-kadang memang kurang pas saya lihat dari awal. Itu aja sih. Tapi saya nggak ngomong, saya kan nggak bicara. Kalian datang pun beberapa kali kan saya bilang kan, belum tentu arahnya ke keluarga saya, kan saya bilang begitu kan. Karena ya gimana saya menilai sesuatu itu kalau dia tidak menyebut nama, alamatnya tidak ada kan. Kalau alamatnya ke saya, ke keluarga saya, bisa saya mengomentari. Nah ternyata tadi dia klarifikasi, klarifikasinya juga dia tidak berniat untuk menyebut keluarga kita, katanya. Itu aja sih yang bisa sih, sebenarnya sudah jelas begitu setelah klarifikasi sudah paham. Ya, hanya menyampaikan itu saja. Ini kenapa baru sekarang menurut saya? Ini terlambat ya sebentar, saya kan walaupun bukan ditujukan ke kita ya. Untuk meredam suasana, meredam supaya jangan melebar ke mana-mana ya. Kadang-kadang hal yang perlu diungkit, sudah diungkit jadinya kan oleh
masyarakat ya. Nah, lambat. Iya apa katanya? Ya, ya mungkin kesibukannya terlibat saya kurang paham, tapi tadi sih dia video call, tadi video call dan malam tadi dia WA, tadi siang dia WA.